Jam terus sampai nanti akhir perayaan Cepung selesai. Terus tadi ada pemasangan bendera, bendera apa itu? Nah, itu bendera lima warna. Bendera lima warna itu ada mensimbolkan juga bahwa itu kita mengundang juga berbagai dewa-dewa dari kelima penjuru timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Artinya apa itu? Ya, makanya apa itu? Ya, para dewa itu datang kemari karena kan kita tamu percaya bahwa untuk menyambut Imlek ini Kelenteng Tagaejong itu kedatangan tamu, baik itu tamu yang kelihatan secara manusia maupun tamu-tamu yang tidak kelihatan, para dewa. Jadi dalam hal ini Kong Cho Te Kai Jin Jin sebagai tuan rumah menyambut para tamu, para dewa-dewa itu.